Pertama kan memang udah bersih dia. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari BWP Trumon Timur dengan Polsek Trumon Timur ingin menguji pH tanah di lahan cabai Bapak Reza. Beliau salah satu anggota daripada Polsek Trumon Timur yang memang aktif dalam mengembangkan ketahanan pangan di Aceh Selatan. Beliau buktinya menanam cabai dengan luasan ini hampir perkirakan hampir 1 hektar lah ini, sedikit-sedikit lagi setengah lebih. Ini bagaimana pertamanya Pak kita melakukan pengukuran pH tanah? Alatnya apa namanya nih Pak? Ini pH tester nih. Jadi untuk ukuran pH tanah untuk lahan tanaman cabai. Iya. Ini pH-nya 6,2. 6,2. 6,2 sudah cocok. Bagaimana cara melakukannya pertama kali? Coba Pak itu kan contohkan Pak. Gini. Pertama ini dibersihkan. Pertama kan memang sudah bersih dia. Iya Pak. Kita pertama kita korek tanah dulu. Ini tanah memang udah di apa? Dibikin bedengannya. Iya. Nggak perlu untuk menghaluskan aja ini. Nah, kalau tanah padat tuh ditarik dulu barang 10 cm. Sudah kemudian ditancapkan. Ditancapkan langsung ke lahannya, Pak. Tanahnya ya. Ini contohnya. Alasan tak tanah. Jadi dia berarti dari nol naik, Pak. Kita tunggu beberapa menit baru dia jarumnya normal baru. Kemudian kalau untuk mengukur kelembaban tanahnya, ini tombolnya ditekan. Nah, tunggu dulu, Pak. Berarti untuk pH-nya berapa nih dapat? 6,2. 6,2. Kalau untuk kelembabannya? Kelembaban ini tekan tombol ini. Tekan tombol ini. Ini saya tekan tombolnya berapa? Iya Pak. Kelembabannya 5, Pak. Kelembabannya. Kelembaban tanah di sini suhunya. Nah, itu yang di bawah. Ini bawah. Kelembaban tanahnya, Pak. Kelembaban tanah. Sekitar berapa tuh, Pak? Itu berapa tuh? 5. 55. 5. Kelembabannya yang di bawah. Iya. 55. Menurut Bapak kalau 55 itu kelembabannya stabil atau ya, normal? Normal ya. Berarti pH tanah di sini sudah sangat bagus untuk budidaya cabai. Bapak Reza menggunakan varietas Lado yang memang tanaman cabai hibrida. pH tanah di sini sudah diukur dengan tadi 6,5 Pak, 6,2. Kelembaban tanahnya 5,5. Alhamdulillah sangat bagus untuk dibudidayakan cabai. Semoga ke depan cabai Bapak Reza ini berhasil dan sukses dan kita sama-sama Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Menteri, Pak Polsek ya. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.